Namaku Joko. Aku tinggal di kota kecil di Jawa Tengah. Ya, Banjarnegara. Kota kecil dengan keindahan alamnya yang sebagian besar adalah perbukitan. Namun, di balik keindahan itu, ada kekhawatiran yang selalu datang di saat mulai musim hujan. Tanah longsor adalah kekhawatiran kami, penduduk yang tinggal di daerah perbukitan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Untuk itu, ayo kita kenali ancamannya dan kurangi risikonya dengan mengenali ciri-ciri akan terjadi tanah longsor, munculnya retakan dan mata air baru di sekitar bukit atau lereng, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, pohon dan tiang listrik terlihat miring, serta tanah di sekitar tiba-tiba amblas. Saat terjadi tanah longsor, segera lari ke tempat yang aman saat terdengar suara gemuruh. Tetap tenang dan pahami rambu-rambu kebencanaan. Pencegahan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan membuat sawah dan kolam di area bukit. Jangan mendirikan pemukiman di sekitar bukit dan sungai. Dan jangan menebang pohon sembarangan. Lalu, tutup retakan dengan lempung agar air tidak masuk ke dalam tanah. Semoga bermanfaat.